Madura United meminjamkan 4 pemain mudanya ke kontestan Liga 2021. Seperti halnya Maka Aldo Maulidino dan Maulana Ramadan ke Hizbul Wathan FC, Fadilah Nur Rahman ke Kalteng Putra, dan Erik Gami Sanjaya ke Badak Lampung FC. Jumlah tersebut bisa bertambah jika manajer Madura United Rahmat Darmawan tidak menahan tawaran dari klub Liga 2 untuk meminjamkan salah satu penjaga gawangnya. Kata arsitek yang familiar disapa RD itu, sejatinya kiper mudanya Fawaid Ansori ada yang minta, namun dia belum mengizinkannya. Alasan pelatih yang pernah membesut timnas Indonesia itu, Fawaid masih dibutuhkan oleh tim berjuluk Laskar Sapi Kerap ini lantaran hanya memiliki 4 penjaga gawang yang didaftarkan ke PT LIB. Guna mengantisipasi kemungkinan terburuk, pihaknya mengambil langkah menahan Fawaid untuk tetap berada di tim yang berbasis di Pulau Garam ini. Kemarin sih ada yang mau minta Erik sama Fawaid, tapi untuk Fawaid kita tahan ya, karena goalkeeper kita butuh 4 ya. Karena ya kalau goalkeeper kan spesialis ya, jadi spesialisasinya goalkeeper itu latihannya, kalau goalkeeper kan pakai energinya anaerobik, jadi butuh recovery yang lama. Kalau satu orang kerja harus paling enggak 4 orang gitu. Di samping itu, pelatih asal Lampung itu menegaskan buah koordinasi dengan pelatih kiper Madura United Hendro Kartiko dalam sesi latihan kiper membutuhkan setidaknya 4 pemain. Tujuannya agar menu latihan bisa berjalan dengan maksimal. Islami Yuda Pratama, Syahid Mujitahidi, KM Mavis Sport melaporkan.